Welcome to Readiness Center with Miss Manda and Miss Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children, good morning moms and dads. How are you today? I hope you all are doing well. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini Miss Manda punya kegiatan yang berjudul Bagaimana ya kalimat yang benarnya? Kegiatan ini bertujuan agar Ananda dapat menyusun kalimat sederhana, juga tekun dalam menyelesaikan tugas. Baiklah, mari kita mulai. Namun sebelumnya, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's get started. Bagaimana ya kalimat yang benarnya? Kakak sedang apa? Main sedang aku. Apa kak? Coba teman-teman perhatikan kalimatnya kakak Sofia. Main sedang aku. Betul tidak ya? Apa kak? Aku sedang main. Oh, ternyata kalimat yang benarnya adalah aku sedang main. Oke. Kakak, cerita buku baca mau? Apa, mah? Nah, bagaimana dengan kalimat ini? Yuk kita dengarkan kalimat yang benarnya. Kakak mau baca buku cerita? Oh, ternyata kalimat yang benarnya adalah mau baca buku cerita? Iya, boleh kok. Nih bukunya. Sama-sama. Bagaimana? Kalian sudah bisa menyusun kalimat salahnya menjadi benar? Oke, Miss Manda mempunyai 3 kalimat yang bisa kalian susun menjadi kalimat yang benar. Lalu nanti kalian tulis ya di buku tulis. Berikut adalah 3 kalimat tersebut. Baca adik buku. Papa kaca baru mata. Makan jeruk adik 6. Oh iya, jangan lupa ya, tulisan kalian di foto lalu kirim ke G Classroom. Selamat mengerjakan. Baiklah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.